Jogja. Nah kali ini saya berada di Tegal dan kebetulan saya ketemu dengan Pak Ganda Moha ya namanya, mungkin namanya unik. Nah kali ini Pak Ganda akan berbagi tentang testimoni berbagin sama Bastamin. Nah keluhannya itu badannya kurang fit, selain itu dia mempunyai sperma yang tidak kental awalnya. Jadi nanti beliau akan bercerita sendiri seperti apa setelah mengkonsumsi Bastamin sama berbagin asal. Oke langsung saja, semangat pagi Ganda. Semangat pagi. Oke mungkin silakan bercerita tentang minum Bastamin sama berbagin itu mendapatkan manfaat apa, mungkin ditawarkan kepada teman-teman seluruh di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Saya Ganda Moha. Kali ini saya ingin berbagi tentang testimoni pribadi saya setelah mengkonsumsi Herbalgin dan Herbastamin. Keluhan awal saya sering letih, kurang bersemangat, pegel di badan, dan spermanya encer. Alhamdulillah setelah saya konsumsi dua produk ini, Herbastamin dan Herbagin, alhamdulillah dalam satu bulan satu botol sperma saya jadi kental, tenaga semakin prima, gairah semakin meningkat, dan kabar baiknya bulan ini istri saya sedang hamil. Saya sarankan buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti saya dan teman-teman untuk program hamil, khususnya para pria, Herbagin dan Herbastamin saya sangat merekomendasi sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini tadi bikin testimoni ya pada teman-teman semuanya yang di seluruh Indonesia. Jadi yang dikeluhkan seperti yang dikeluhkan Pak Ganda Moha, silakan rekomendasi untuk minum Herbagin sama Herbastamin asal. Oke, sampai ketemu lagi di liputan selanjutnya dan tentunya selalu sehat, sejahtera, semangat.